Good guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Agus Mandan ya di channelnya Agus Mandan. Nah ini kita tersesat nih boy di hutan-hutan. Kali ini asli hutannya nih ya, nggak bohongan, bukan kebun sawit. Asli tinggi-tinggi pohonnya tuh. Nah, di situ mungkin, nah itu di atas itu ada sangkar burung elang itu atau lain-lain. Nah. Wah itu hitam-hitam, wah, sangkar tikus apa burung elang itu. Wah, hari ini ya udah macam membolang kita hari ini ya. Asli di hutan. Katanya nih hutannya Mbah Kayem. Mbah Kayem itu terkenal di sini sosok orang tua yang berilmu tinggi. Jadi kita ya mesti pamit dulu. Nuwun sewu Mbah Kayem. Putumu lewat nang hutan iki aja diganggu. Nah, karena kita bisa tersesat di hutan ini. Tadi kita sama teman diajak mau pergi memancing. Rupanya cari jalan pintas mau ke hutan bakaunya, kita tersesat di dalam hutan ini. Nah, ini serem ini guys. Ya. Pastinya benar-benar sangat seram. Ini mungkin umurnya udah ratusan tahun ini ya. Pohonnya sangat kecil, semua tinggi-tinggi. Jalannya pun jalan setapak itu. Biasa kalau mendaki gunung ya. Melewati pohon-pohon, semak-semak. Aku berhati-hati ya. Mana tahu ada binatang buas atau yang lain-lain ya. Kita yang enggak tahu ini, kalau binatang buas masih bisa kita usir ya. Tapi kalau makhluk-makhluk astral, orang bunian, makhluk bunian atau suku manti atau segalanya yang kita jumpa nih, bisa kacau kita di sini. Bisa nggak pulang kita, disesatkan di sini kita. Ini saya berani memberanikan diri untuk mengeplok keadaan hutan ini ya. Sangat terkenal ini ya, hutan yang Mbah Kayem ini.